Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di RCH Channel. Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas aplikasi Toko ya. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan aplikasi Toko. Di sini aplikasi ini yaitu bikin website untuk bisnis onlinemu. Gratis dan mudah dengan Toko. Jadi seperti apa itu aplikasi Toko? Di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk Anda like, comment, dan subscribe-nya dahulu. Jadi di sini saya akan mencoba memperkenalkan aplikasi Toko, yaitu merupakan aplikasi bisnis online kita. Jadi misalnya kayak OLX gitu, cuman kan di sini kita membuat aplikasi perusahaan, maksud saya dagangan kita sendiri. Jadi seperti apa itu? Kita simak videonya berikut ini. Di sini kita akan mencoba mendaftarkan aplikasinya dahulu ataupun akun kita ya. Jadi di sini saya akan mencoba mendaftarkannya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita buat nama bisnis ataupun toko kita. Misalnya saya di sini memberikan contoh saja ya. Nah, seperti ini. Lalu tipe bisnis kita misalnya ataupun apalah itu terserah kita. Lalu jelaskan lainnya ataupun operasional profil profil toko kita. Lalu nomor WhatsApp. Di sini kita buat alamat bisnis. Di sini kita buat alamat bisnis di seperti ini kita buat asal saja ya. Sudah seperti ini. Lalu buatkan toko saya. Nah, di sini kita membuat atur pengiriman kita sesuai keinginan kita ya. Kita buat oke, maaf. Nah, kita buat Ninja Express. Di sini kita buat reguler, bayar di tempat. Ini sistem COD. Lalu parcel. Maaf, ini belum bisa ya. Kalau sudah apa, pasti SPD dan parcel pasti akan tersedia. Lalu di sini ada pilihan pelanggan, ambil sendiri. Lalu di sini kurir saya. Di sini kita atur biaya pengiriman tetapnya sama minimum belanja untuk gratis biaya kirim. Lalu kita lanjutkan. Di sini pilih bank. Banknya ini misalnya untuk mencairkan dana kita yang sudah terjual, dia sudah otomatis masuk ke rekening kita. Lalu kita pilih nanti saja. Sudah itu kita atur link pembayaran. Di sini bebas kita pilih ya. Di sini kita buat nanti saja karena daftar banknya belum saya iniin. Selamat, online shop kamu berhasil. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat order toko. Nah, seperti ini ya, ada pemasaran. Di sini ada kupon gratis ya dari aplikasi Toko, dan sini akun. Ini masalah pengiriman sesuai yang kita inginkan.
Di sini saya akan mencoba masuk ke akun saya yang sudah saya daftarkan di aplikasi Kloko. Ya, di sini saya sudah mendaftarkan di aplikasi Kloko saya sendiri. Jadi detail-detailnya seperti ini beranda penampilannya. Lalu di sini pesanan, di sini daftar pesanan kita, pesanan baru. Lalu di sini dikirim paket kita akan diantar oleh kurir. Di sini selesai dan di sini yang pesanan gagal. Lalu di sini katalog seperti ini penampilannya. Di sini bisa Anda tambahkan produk baru seperti ini. Masukkan fotonya, lalu nama produk, kategori produk, harga produk dan catatan, lalu di sini berat, lalu tambah produk. Setelah itu di sini ada kategorinya, ada koleksi. Lalu di sini pemasaran, di sini kupon. Di sini yang sudah mendapatkan satu pesanan gratis, di sini kita mendapatkan kupon gratis waktu terbatas seperti ini. Di sini ada diskon 5% sampai 10.000, kita harus aktifkan. Lalu di sini diskon 10% sampai 5.000. Lalu di sini diskon 10% sampai 5.000. Ini dia secara otomatis kalau ada pemesanan satu produk yang terjual. Lalu buat promo seperti ini. Nah, di sinilah misalnya promo berapa persen ya diskonnya seperti ini. Lalu poster media seperti ini. Lalu akun seperti ini. Ini pengiriman seperti ini ya teman-teman. Jadi mudah tidak cara membuat aplikasi toko online secara sendiri. Jadi kita di sini bisa kita atur secara berkala. Jadi kita sudahi dulu keterangannya sampai di sini dulu teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan saya ataupun ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.